Apalagi di belajar engineer dengan materi differential relay, kita ketahui bahwa differential relay digunakan pada generator, transformator, atau yang lainnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sedikit banyak belajar tentang bagaimana cara differential relay itu bekerja, bagaimana cara setting-setting dari differential relay itu bekerja. Ini adalah simulasi yang dapat kita gunakan untuk mempermudah bagaimana cara mengetahui cara differential relay itu bekerja. Di sini kita dapat memasukkan beberapa nameplate. Kita contohkan adalah transformator. Di sini kita bisa lihat ada beberapa winding yang dapat kita pilih. Kita pilih saja untuk simulasi yang dasar untuk 2 winding. Di sini ada kita melihat kapasitas trafo yang kita miliki. Kita masukkan saja 30 MVA. Selanjutnya ada juga untuk level tegangan yang ada, kita pilih di bulletin 1 ada 150 dan bulletin 2 ada 20 kilovolt. Yang selanjutnya adalah pilihan jenis bulletin yang digunakan, kita pilih Y atau Y. Selanjutnya kita gunakan ada groundingnya. Selanjutnya ada angle-nya, atau apabila ada perubahan kita tidak pilih ada perubahan karena kita anggap itu untuk nol saja perubahannya. Dan ini kita gunakan untuk rasio CT yang digunakan. Rasio CT yang digunakan untuk mempermudah pada kesempatan kali ini, kita tidak menggunakan rasio CT alias 1 banding 1. Untuk nanti kita bisa lihat berapa nilai arus real yang akan membuat transformator itu kerja. Sebelum itu, kita mengetahui bahwa level tegangnya di sini adalah 150 banding 20 kV. Yang menyatakan bahwa di situ ada sekitar perbedaan 7,5 kali dari transformasi arus di winding 1 atau high HV atau high voltage menuju ke winding 2 atau low voltage. Perbedaan sekitar 7,5%. Selanjutnya untuk setting diferensial, di sini ada beberapa setting, yaitu adalah minimal differential pickup, atau gimana untuk diferensial itu akan bekerja, di mana akan bekerja, pada nilai berapa dia bekerja. Di sini kita pilih 0,3. Bagaimana kalau kita coba pindah menjadi 1? Ya, di sini akan berubah menjadi 1 kalau kita pindah menjadi 2. Ya, di sini akan berubah menjadi 2. Nah, di mana kita dapat 0,3? 0,3 sebenarnya kita dapat dari mismatch atau kecocokan dari perpindahan energi dari 150 ke 20 kV. Pada relay-relay zaman dahulu, kita harus menentukan nilai mismatch-nya yang diperoleh dari ACT atau CT pembantu yang digunakan untuk pada umumnya pada diferensial pada zaman dulu menggunakan hanya satu rasio sekunder, maka dibutuhkan ACT untuk menyamakan dari nilai sekundernya. Tetapi untuk relay-relay yang digital itu sudah tidak memerlukan, kita dapat memasukkan langsung nilai rasio sesungguhnya. Nah, kita pilih sekitar 0,3. Pada umumnya kita pilih antara 0,2 sampai 0,5, tapi kita pilih yang 0,3 untuk safety-nya. Selanjutnya di sini adalah setting slope. Setting slope adalah kelengkungan yang kita dapat temukan ketika kita milih untuk kelengkungan akan lebih tinggi, dia akan sedikit naik ke atas. Hal itu akan mempengaruhi berapa persen yang akan kita lindungi ketika CT dari ini akan mengalami kejenuhan. Pada umumnya kita menggunakan 20 sampai 50 untuk yang di sisi slope 1. Untuk slope 2 kita milih 80 sampai 120. Slope 2 itu apa? Slope 2 itu adalah ketika di sini ada pinpoint-nya, di sini ada pinpoint 1, di mana titik dia akan mulai naik ke atas, dia akan menunjukkan ke slope 1. Untuk pinpoint 2, misal kita kasih 10, nah, dia akan semakin naik ke atas juga. Nah, slope 2 itu yang akan digunakan sebagai untuk pinpoint 2, untuk kelengkungan. Oke, itu sedikit banyak untuk mengetahui setting dari diferensialnya. Setelah kita mengetahui, kita masukkan untuk nameplate-nya. Dan ini contoh dari gambar kurva
dari diferensial. Jadi, nah, terus di sini ada percobaan. Apabila kita akan menguji relay, kita bisa aja melakukan percobaan. Nah, di sinilah kita coba-coba apakah relay itu trip atau tidak. Nah, di sini nanti akan muncullah dia di sini trip or not trip. Masih ingat tadi kita kasih sekitar di sini ada 7,5 kalinya dari 150 sampai ke 20 itu sekitar 7,5 kalinya. Nah, maka dari itu kalau kita kasih ini sebagai contoh di sisi HV mengalir 1 ampere dan 7,5 kalinya. 7,5. Nah, yes. Nah, ini sudutnya adalah di sisi HV akan berputar 180 derajat dari sisi HV-nya. Berarti jika di sini ada 0, di sini akan berputar negatif 180 derajat. Begitu pula pada sudut S dan sudut T atau sudut B dan sudut C. Nah, di sini kita dapatkan bahwa di sini tidak akan trip atau no trip. Karena masih ingat tadi di sini sekitar 7,5 kalinya, maka tidak akan trip. Nah, bagaimana dia akan trip? Dia akan trip ketika kita mendapatkan nilai diferensialnya lebih dari 0,3 dan dia akan melebihi nilai slope-nya. Jadi syaratnya dua itu, harus di atas nilai pickup-nya dan juga harus di atas nilai slope-nya. Slope-nya di mana? Ini lamungan ini. Oke, sebagai contoh kita kasih 10,5. Ya. Lihat di sini EDIF-nya di atas ini EDIF-nya. Tetapi dia tidak trip karena masih di bawah slope. Dari mana dia dapat di bawah slope? Karena layer restraint-nya masih cukup besar untuk menahan untuk relay ini trip. Jadi seolah-olah dia menahan. Kenapa ditahan? Karena terdapat perbedaan rasio yang pertama atau juga menjaga untuk saturasi dari masing-masing relay pembacaan di masing-masing sisi yaitu HV dan NV. Terus bagaimana dia harus trip? Oke, berarti dia kita harus naikkan lagi. Masih belum trip? Yes, trip. Nah, kita naik-naikkan seperti ini pun itu salah satu metode pengujian. Metode pengujian apa? Yang kita sebut adalah itu pengujian untuk pick up dan drop off. Jadi kita naikkan perlahan sampai dia trip. Nah, maka dari itu kita mendapatkan nilai EDIF-nya 0,6 dan di atas dari slope-nya yang ada dia akan trip. Relay akan bekerja, akan menetripkan PMT yang ada. Mungkin itu sedikit banyak yang dapat kita jelaskan tentang diferensial. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, kritik dan saran, kita tunggu di kolom komentar.